Pernahkah kalian berenang? Apakah kalian pernah melihat jari kalian menjadi keriput di saat berada dalam air setelah beberapa saat? Bagian dari kulit kita yang tidak berambut mempunyai respon unik terhadap air, di mana mereka akan menjadi keriput jika dibasahi dengan cukup. Tetapi, apa fungsi dari reaksi ini? Beberapa orang percaya bahwa kulit menjadi keriput setelah basah dalam jumlah waktu tertentu merupakan reaksi dari air yang masuk ke dalam dan membuatnya bengkak. Namun, di tahun 1930, para peneliti menemukan bahwa reaksi ini bukanlah refleks biasa atau hanya sekedar hasil dari osmosis. Hal ini karena para ahli bedah menemukan bahwa jika beberapa saraf tertentu dipotong, respon ini akan menghilang. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keriputnya jari setelah terkena air merupakan hasil dari sistem saraf yang berfungsi. Beberapa usul telah dianjurkan bahwa respon ini bisa digunakan sebagai penentu bekerjanya sistem saraf simpatik, seperti pernafasan, pada pasien yang tidak responsif. Jadi, sebenarnya, kenapa tangan bisa jadi keriput? Ini merupakan respon dari pembuluh darah yang melakukan konstriksi di bawah kulit. Sistem saraf mengirim sinyal ke pembuluh untuk menjadi lebih sempit, dan penyempitan pembuluh pun menyebabkan volume dari ujung jari berkurang sedikit, dan menghasilkan lipatan-lipatan longgar yang kita lihat sebagai keriput. Ini dipercaya sebagai fungsi hasil dari evolusi, yang dapat kita gunakan untuk mengencangkan genggaman pada kondisi yang basah. Namun, jika hal ini terjadi tanpa air, mungkin kalian perlu mempertimbangkan masalah medis. Walaupun jika jari kalian menjadi keriput karena masalah medis, gejala lain dapat kalian temukan sebagai bentuk kepastian. Contohnya seperti dehidrasi yang dapat mempengaruhi kulit, membuatnya merasa kering dan dingin, dan mengakibatkan ujung jari menjadi lebih mengerut. Kalian dapat melihat gejala lain seperti keringnya mulut dan bibir, tidak buang air kecil sebanyak biasanya, dan jika ia berwarna kuning yang gelap ataupun merasa pusing. Bagaimana menurut kalian? Menarik bukan? Bagikan video ini ke teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga. Jangan lupa subscribe demi mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.